Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini, kita akan membahas ucapan media Inggris pada bintang muda sepak bola Indonesia Marcelino Ferdinand. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Nama Marcelino Ferdinand tinggal menjadi buah bibir. Pemuda 17 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist kala Bajul Ijo mengalahkan Bali United dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan Liga 1 pada Rabu 5 Januari 2022. Total ada 3 gol dan 4 assist dari 12 laga yang dilakoninya di Liga 1 musim 2021-2022. Itu merupakan bukti kuat yang menunjukkan Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain paling potensial di musim ini. Performa impresif bersama Persebaya membuat Marcelino Ferdinand masuk ke jajaran 40 pemain muda terbaik versi media Inggris The Guardian. Marcelino Ferdinand disandingkan dengan nama-nama besar lain seperti gelandang Barcelona Pablo Gavi dan penyerang Borussia Dortmund Yusuf Moukoko. The Guardian memuji habis-habisan skill pemuda kelahiran Jakarta tersebut. Pemain berposisi nomor 10 juga bisa bermain melebar, memiliki semua yang diperlukan, keseimbangan, kontrol, teknik, dan kepercayaan diri menjadi bintang besar di negara sepak bola Indonesia. Tulis The Guardian dalam artikelnya dilansir pada Kamis 6 Januari 2022. Namun, The Guardian tidak hanya menyanjung Marcelino Ferdinand. Media yang berkantor di London itu juga menyorot kekurangan yang masih harus perlu dijadikan bahan evaluasi sang pemain. Menurut The Guardian, Marcelino Ferdinand masih kerap tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, Marcelino Ferdinand dinilai harus tampil lebih dingin di lini tengah. Tetapi dia kadang masih melakukan pergerakan yang tidak terlalu penting dan harus memperlambat pengambilan keputusannya, sambung artikel tersebut. Bagaimana menurut teman-teman?